Halo kawan-kawan, apa kabar semuanya? Saya doakan semuanya dalam keadaan baik, sehat, jasmani, rohani. Amin, 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 amin. Dan buat kawan-kawan yang menunaikan ibadah puasa, saya doakan puasanya lancar, aman, tetap semangat, sampai hari kemenangan. Pasti bisa. Amin, ya. Yeah. Oke, mudah-mudahan kawan-kawan udah dengerin uploadan YouTube saya yang kemarin, demo lagu gitar tua. Mudah-mudahan udah dengerin ya. Jadi demo lagu gitar tua itu musiknya tidak banyak perubahan. Di aransemen musik tidak banyak perubahan, hanya di hasil akhir itu dikasih sentuhan dikit-dikit lagi lah. Apa itu dikasih ya biar sip lah waktu didengar. Kira-kira begitu maksudnya. Kalau di bagian vokal itu notasi vokalnya tidak banyak perubahan, notasi vokal ya. Tapi di aransemen vokal banyak sekali perubahan. Mudah-mudahan kawan nanti bisa membandingkan yang versi demo sama yang di album Demun. Jadi aransemen vokal ada, tapi di notasi vokal tidak banyak perubahan. Nah, kalau musik yang paling awal dari gitar tua, aransemennya itu banyak perubahan. Sayang saya belum ketemu filenya gitar tua yang paling awal. Mudah-mudahan nanti ketemu. Kalau ketemu saya upload lagi ya. Mudah-mudahan. Siap. Nah, kalau itu tadi yang upload YouTube yang kemarin, gitar tua. Nah, yang sekarang kita mau dengerin ini demo dari lagu Mata Hati. Sama itu musik tidak banyak perubahan. Tidak banyak perubahan, tetapi di aransemen vokal banyak perubahan. Notasinya tidak banyak berubah, notasi vokal tidak banyak berubah, tetapi di aransemen vokal banyak perubahan. Lagu ini sempat ada versi yang berbeda, jadi versi yang saya duet sama Dewi Persik, di bagian vokalnya yang bagian Dewi Persik, itu Dewi Persik hanya perlu tahu notasi vokalnya aja, tapi style bernyanyinya saya lepas. Jadi silakan menurut Dewi Persik bagaimana dia membawakannya, tetapi notasinya tidak berubah, tetapi style cara membawakannya ala Dewi Persik. Kemudian beberapa musiknya juga, aransemen musiknya juga berubah yang di versi bareng Dewi Persik. Apalagi tidak banyak juga yang lain. Ada bagian akhir ada canon bersaut-sautan saya sama Dewi Persik, paling itu aja. Tapi kalau yang demo yang kita dengar ini tidak banyak perubahan dibanding Mata Hati yang versi album Demun. Jadi bukan yang versi sama Dewi Persik. Nanti langsung didengar sendiri, mudah-mudahan kawan-kawan suka dan bisa ada perbandingan setelah mendengarkan yang demo terus dengerin yang Demun, yang lagu album Demun, lagu Mata Hati yang sudah fix, yang sudah kira-kira maksudnya fix lah, pokok itu yang ada di albumnya. Mudah-mudahan suka. Dan kalau boleh sebelum kita dengerin, saya meminta supaya visual dan audio yang ada di video ini tidak dipindahkan ke media yang lain ya. Jadi dipindahkanlah. Tapi saya percaya kalau G-Covers nggak pernah seperti itu. Di-share boleh. Saya percaya kalau G-Covers. Mantap. Oke. Siap. Kita sekarang dengerin Mata Hati versi demo. Dan mudah-mudahan kawan-kawan suka. Oh yeah!
kau juga.